Si motovlogger ini tanpa sengaja merekam aksi sopir angkot yang gak sabaran dan memaksa menerobos lampu merah nih guys. Aksi tersebut bermula ketika si motovlogger ini sedang berhenti di salah satu persimpangan lampu merah di daerah Medan ini. Awalnya, semua pengendara di sini berkendara dengan cukup tertib dengan berhenti di belakang garis zebra cross. Sampai pada akhirnya, ada mobil angkot yang berwarna merah ini menyerobot antrian kendaraan lain. Kejadian ini pun membuat beberapa pengendara motor di depan ini terpaksa memajukan motor mereka untuk membuka jalan buat si sopir angkot yang maksa ini. Di sini, si motovlogger mencoba memberitahu ke sopir angkot bahwa traffic light di jalur ini masih berwarna merah dan meminta kepada si sopir angkot untuk mematuhi traffic light atau lampu merah ini, guys. Tapi sayangnya si sopir angkot ini tidak mengindahkan perkataan si motovlogger dan malah menunjukkan sikap yang kurang baik. Dan terlihat di sini si sopir malah menjadi kesal atas perkataan si motovlogger ini guys. Mungkin karena alasan ngejar setoran yang menjadi sebab si sopir angkot di depan ini sampai berani menerobos lampu merah di persimpangan ini guys.